Cek cek. Oke, baik. Terima kasih. Silakan duduk kembali, Al. Terima kasih kepada Alkindi yang telah memaparkan laporan aktualisasinya. Kesempatan pertama kepada Pak Jauhari selaku mentor. Dipersilakan Pak Jauhari untuk memberikan tanggapannya. Terima kasih, Cik Ciksan, Pak. Ciksan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Alamsah Saril, MPD, selaku Cek dari Saudara Elkindi. Yang saya hormati Pak Muhammad Fajri Apip, SH, MSI, selaku penguji dalam kegiatan ini. Yang saya banggakan Saudara Alkindi, semoga selalu semangat menanggapi yang diangkat oleh Saudara Alkindi. Izin menyampaikan sebelumnya bahwasanya di dalam kami, khususnya saya selaku atasan langsung dari Saudara Alkindi, merekomendasikan Pak, dari pelaksanaan kegiatan akuntansi ini, saya yang dapat diberikan diharapkan untuk lebih memanfaatkan lagi, Pak. Dalam arti lebih memanfaatkan teknologi dalam bidang apapun agar dapat meningkatkan efisiensi dan aktivitas pekerjaan, khususnya di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Nuku, Pak. Kemudian daripada itu, untuk Saudara Kindinya juga, mungkin untuk kedepannya lebih lebih menggalakkan lagi khususnya di instansi kita, intern kita, untuk lebih memacu saudara-saudara yang lain bahwasanya lebih fokus ke teknologi karena sekarang kita lebih ke IT, Pak. Jadi untuk dokumentasi, untuk pengarsipan itu lebih lebih aman dan lebih simpel, Pak. Jadi mungkin dalam hal ini tidak lebih atau tidak banyak yang kami sampaikan. Pada prinsipnya, semoga apa yang telah direncanakan, yang
rencanakan oleh saudara Kindi ke depannya bisa bermanfaat bagi kami dalam hal ini khususnya instansi Dinas Perhubungan Kabupaten Oku. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Jauhari. Semoga nanti harapan Pak Jauhari bisa terwujud ya, apalagi dengan Alkindi yang Amin. dari generasi milenial yang pasti sudah dekat dengan teknologi, Pak. Benar-benar, Pak. Benar Baik, sekali, Pak. selanjutnya kepada Pak Muhammad Fajar Afif selaku penguji, dipersilakan Pak Muhammad Fajar Afif untuk memberikan saran dan masukannya. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Nelan sebagai coach. Pak Jauhari sebagai mentor, salam kenal Pak. Dan langsung kepada adik kita, Pak Kindi, terkait dengan aksi yang telah dilaksanakan, aktualisasi yang dilaksanakan yaitu pengelolaan data titik melalui database. Oke, coba ke kegiatan kedua. Melakukan survei inventarisasi rambu-rambu lalu lintas di Kota Batu Raja, khusus di Kota Batu Raja. Ini yang mensurvei siapa? Kalau bentuk survei bisa ditampilkan? Itu, ya. Yeah. Form survei. Formnya, formnya. Oh, itu ya. Apa basic? Jadi form survei itu di sini. Titik rambu itu kan apa? Itu diambil melalui Google Map. Titik Google Map. Enggak manual. Kalau salah. Nah, itu kan butuh secara menang. Kita butuh kegiatan. Ada tak? Oke, formulir yang sudah diisi. Oh, tangan itu. Yang ujung itu. Ya. Oke, data inventarisasi lalu lintas. Data inventarisasi ini kan dari data lalu lintas mana yang sesuai dan tidak sesuai. Yang tidak sesuai itu berapa? Yang sesuai berapa? Atau ada yang ditambahkan ke titik yang baru? Apabila ada perencanaan tindak, apabila ada ya sekarang sudah ada belum dilaksanakan belum itu? Ini udah tidak sesuai nih diganti gitu. Siapa untuk kebutuhan rambu-rambu yang ini belum dilaksanakan? Bang? Ini baru survei. Siapa baru surveinya? Kalau yang sesuai tidak sesuai ini belum dibuat. Siapa belum bang? Oke, data inventarisasi rambu lintas itu berapa sekarang yang di Baturaja, Kota Baturaja? Jumlah rambunya itu kita 360 rambu. 360-an rambu itu ke seluruh rambu-rambu itu datang semua untuk mencari titik tadi, titik koordinat. Oke. Titik koordinat dalam Excel-nya sudah ada. Itu Excel-nya. Database-nya? Itulah. Database. Itu yang scan PR tuh. Coba di scan.
Alhamdulillah sudah jumlah. Jumlah itu aja dulu. Ya. Buka. Oh ya Pak. Apa isinya? Isinya yang data ini tadi Pak. Yang titik-titik yang enam lalu lintas tadi Pak. Ya. Kalau hilang tadi laporan dari masyarakat berarti. Siapa? Ya. Jadi diupdate lagi Pak untuk data itu. Lagi gambar yang lain. Siapa? Bukan. Hah? Pasti pasti terarah. Insya Allah. Lucu, bukan gambar lalu lintas ya, rambu lalu lintas. Gambar mobil lagi. Nah. Apa lamun ya? Orang berapa kamu? Ya, timnya orang berapa? Timnya 5 orang. Surat tugas tadi berapa hari selesai? Jadi Pak, untuk surat tugas itu targetnya 3 hari. Pak. Hmm? 3 hari. 300 tadi. 300. Kan titiknya berapa lah katanya? Berapa lah? Iya Pak, dari dekat. Dari dekat. Jadi mudah untuk di data itu. Itu yakin seluruh rambu-rambu di Batu Raja kotanya udah tercover semua? Untuk jumlah rambu di kota, dalam hari dalam kota, sudah yakin Pak. Kedepannya apa rencana yang akan disanakan? Jadi Pak, untuk kedepannya dari kegiatan ini, apabila ada kenaikan rambu atau ada laporan dari masyarakat, jadi kita lebih mudah. Lebih cepat dalam mengetahui titik lokasi rambu ya Pak. Ya, di mana? Ini Pak, mungkin untuk yang lebih tadi, ini sudah saya siapkan. Nong titut, petitut. Ini yang baik berapa, yang buruk berapa? Ini Pak, untuk yang baik, yang saya survei tadi itu baik semua Pak, alhamdulillah. Nggak ada yang itu. Itu ya, titik-titik rambutnya itu ya, siapa? Itu kalau diklik keluar nggak gambarnya di mana, jalan mana? Belum Pak. Kan Google Map misalnya kalau rumah kan klik tek langsung ya, ke bawahnya gambar ya, ya gambar rumahnya belum penerapannya secara yang nggak bisa diproyekkan dengan Google ya. Banyak ya titik ya. Titik lari kami kalau mau survei itu siapa untuk surveinya 3 hari ya kalau mau karena tanya beda lagi ya itu. Testimoni atau evaluasi tadi apa? Evaluasi ya? Kritik saran, mereview, masukan. Evaluasi ini itu salahnya dari kritik saran dari mentor dan rekan kerja. Lain kegiatan berlangsung lancar. Kalau kegiatan berlangsung dengan baik dan lancar. Untuk kedepannya jika orang dari mentor menggunakan teknologi dan kegiatan baru dengan dapat terjadi dan lebih fleksibel lagi dalam menerapkannya. Selanjutnya untuk kegiatan kita, untuk catatan dari rekan kerja yaitu saran dari rekan kerja itu salah satunya dalam pelaksanaan survei lebih baik dicatat menggunakan hari saja Pak. Tidak usah pakai kertas aja yang tadi yang pakai Google Form berarti Google Form Google Form diisi agak dikirim masuk ke spreadsheet biasanya kan cukup. Oke, baik, terima kasih Pak Muhammad Fajar Afif atas saran-saran masukannya. Alkini, silakan ada yang mau disampaikan sebelum Pak tutup seminarnya. Sudah hadir dalam kesempatan ini. Tidak bisa berkut ya. Dan terima kasih kepada saya yaitu Bapak Al Karim MBD
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Alkindi yang telah memaparkan laporan aktualisasinya. Terima kasih juga kepada Pak Jauhari atas waktunya, atas bimbingannya, sehingga Alkindi ini bisa menyelesaikan aktualisasinya. Terima kasih juga kepada Pak Muhammad Fajar Afif yang telah memberikan banyak masukan demi penyempurnaan dari laporan Alkindi ini. Demikian seminar kita atas nama Alkindi. Kami akhiri bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Adi? Jelas Pak, Mentor sudah siapa ada. yang siap Pak Adi? Oke, Pak Imlan, mentor dari Rani Maretisia. Gimana Pak Adi? Mentornya dari Rani Maretisia, Pak. Pak Pak Imlan. Imlan ya? Iya, Pak Imlan. Oke, siap. Oke, Rani, silakan. siap Rani. Terima kasih Pak Adi. Belum belum aja lah gugup ya. Tidak, apa-apa itu tidak ada nanya-nanya. Aku tidak. Iya, aku tidak. Rani. Dibukalah tayangannya Rani. Rani ada video. Oh, video praktek ya, enggak apa-apa nanti ditayangkan. Nanti langsung ke kegiatan saja ya. Jangan deh jual namo. Baik, assalamualaikum Pak Imlan, ketemu lagi kita Pak. Waalaikumsalam Pak, siap Pak. Nah, sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Oke, dapat. Kita sudah siap, Rani sudah siap, juga penguji kita Pak Muhammad Fajar Afif juga sudah siap. Ya, kita akan langsung saja mendengarkan paparan dari Rani dari Puskesmas Tanjung Lengkayap, ya Rani ya, Tanjung Lengkayap, Kecamatan Lengkiti ya. Oke, ayo tur, bentuk tur. Oke, silakan Rani. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bisa duduk aja nggak apa-apa? Duduk saja nggak apa-apa. Kalau repot, gitu. Kan enak. Itu masih di mute. Di atas atas. Oke. Ya, oke. Silakan.
Izin Pak, nggak ada suara Pak. Kegiatan yang konsultasi kepada kantor bisa kemudian output bahan konsultasi dengan kantor. Yang kedua, yang pertama kegiatannya yaitu koordinasi dengan petugas kesehatan lingkungan yang juga membuat beberapa untuk kesehatan hukum yang berikutnya. Video yang dari mentor yang kelima membuat video di YouTube. Sedikit berikan diri merasa penanganan itu. Jadi selesaikan kursus itu sebelum dibuat, diberi dengan larutan risol dulu, dibiarkan selama 24 jam. Lagi apa? Larutan risol. Risol apa itu? Itu siapa itu? Hukum itu dah. Lebih bahaya, pun TV. Ya, makanya dia perlu mobilnya pakai api dulu. Yang kelima, sosialisasi kepada rekan-rekannya. Para melakukan sosialisasi kepada mentor, bahwa pekerjaan berdasarkan yang ketiga melakukan sosialisasi. Oke. Yang kita nih mau. Oke, skip. Siapa audien itu yang itu yang kelima mengenai mereka berjalan dengan testimoni dari pengetahuan dan itu tidak oke, saya rasa cukup Ran ya. Oke, cukup aja itu aja sudah tercover. Baik, silakan di subscribe dulu si Rani. Baik, terima kasih Rani yang telah memaparkan kegiatan yang sudah dilakukan selama masa habituasi. Kesempatan pertama kepada Pak Imlan selaku mentor, dipersilakan Pak Imlan untuk memberikan tanggapan terhadap laporan aktualisasi ini. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Alam. Selamat pagi juga Pak Fajar. Salam kenal Pak. Ya. Untuk saudara Rani, sehat. Jaga kesehatan dong. Apalagi di sana kan. Untuk masalah pembuatan tempat sampah ini, kedengaran Pak? Kedengaran Pak. Ya, pembuatan tempat sampah ini menurut kami sebagai mentor ini salah satu kegiatan yang paling positif Pak. Tapi jangan lupa juga buat Rani
Jangan hanya tempat sampah nantinya ya. Untuk selanjutnya tolong ada tindak lanjut loh. Semacam apa itu dibakar atau dimusnahkan kayak gitu. Jangan cuma hanya menyiapkan tempat. Saya yakin dengan Mbak Rani, insya Allah untuk kedepannya akan lebih maju lagi lah. Amin. Jadi tolong ingat, dan juga buat Mbak Rani jangan mudah puas. Karena menurut saya aktualisasi Mbak Rani ini memang positif bagi Puskesmas. Memang selama ini Pak Alam, Pak Pajar di Puskes itu sudah ada tempat pembuangan apalagi yang masalah seputum atau dahak ini kan. Nah, dengan adanya aktualisasi Mbak Rani ini kami berharap banyak, berharap penuh kepada Mbak Rani tolong untuk tindak lanjutnya nanti. Jangan cuma dipertahankan, tapi lebih ditingkatkan. Nah, mungkin itu saja untuk Mbak Rani. Good job lah. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Imlan. Jadi Rani, besar tuh harapan Pak Imlan selaku KUPT terhadap tindak lanjut dari aktualisasi ini ya. Oke. Terima kasih Pak Imlan. Selanjutnya kepada Pak Muhammad Fajar Afif selaku penguji, dipersilakan Pak untuk memberikan tanggapannya. Rani, terkait dengan aksi yang dilaksanakan satu bulan kemarin, yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu yaitu tujuan dan dampak daripada dampak bila tidak dilaksanakan aksi perubahan ini. Tujuan beserta dampaknya. Kalau tidak dilaksanakan, apa? Jadi mengurangi tingkat fatalitas dan harap petugas laboratorium sendiri maupun nanti efisien. Jadi sebelum melakukan laboratorium ini, itu dibuang ke tempat yang sendiri. Masih tetap saya mengalami lainnya. Karena itu masih di Jakarta lalu juga koordinasi petugas yang memang membakar sampah itu tidak cuma menggunakan APD, jadi Oke, okay. Dampaknya kalau tidak dilaksanakan? Keterkaitan dengan agenda ketiga. Smart ASN dengan manajemen ASN. Smart ASN-nya apa, manajemen ASN-nya apa? Bisa, jawab. Belajar kemarin, nah. Ya? Kalau sumber ASN itu apa, Pak? Digital. Apa yang telah disanakan? Oh, ini pembahasan di terus? Pembahasan di Kalau manajemen ASN-nya? Manajemen ASN. Peran, kode etik, terus itu apa lagi ya? Disiplinnya oke. Okay. Ya, apakah ada manajemen ASN? ASN yang ada di situ apa hubungannya? Kan agenda tinggal kemarin siapa yang ngajar? Yang ngajar siapa kemarin? Nih, itu dia suara. Agenda tiga, misi kemarin waktu di penulis. Kan ada dua mata pelatihan itu kan, manajemen ASN dan smart ASN. Tadi yang smart ASN kan Rani katakan itu memanfaatkan YouTube kan? Bukan, manajemen ASN itu hak, kewajiban, peran, terus kedudukan. Nah, peran hak dan kewajiban Rani ya. Rani apa ketika melaksanakan lima Rani? Hmm.
referensi video sosialisasi. Kemarin mencari referensi video sosialisasi di mana? Mencari ya. Ini di tahapan ke 3. Di YouTube ya. Mencari ya. Referensi. Video ibu putar tadi sudah ya? Ya tadi video benar-benar sudah. Jadi lagi. Bisa dibuka sebentar. Materi-materi apa baik mana yang dapat? Apa yang disampaikan itu suaranya disampaikan itu. Dijelaskan deh. Apa materi yang disampaikan? Praktek untuk penanganan struktur tadi ya yang ditentukan tadi itu. Itu berapa peserta yang datang? Daftar hadirnya ada enggak? Sosialisasi. Yang diikut sosialisasi itu. Sedang dia mendengar. Ini ada juga melaksanakan monitoring semacam kuesioner. Pertanyaan kan? Yang itu monitoringnya wawancara atau dikasih lembar kuesioner observasi. Pakai form checklist ya, lembar observasi gitu ya. Observasi. Apakah sudah mengikuti apa SOP apa itu? Mengikuti prosedur itu ya. Itu yang mengikuti, yang mengisi berapa orang? Observasi tadi. Satu orang dikasih satu. Kasih. Hasilnya dong, lampir ya. Om checklistnya dilampir ke enggak? Yang sudah diisi tapi yang sudah diisi Ran. Untuk tugas lab maka APD lengkap, tugas lab menggunakan kantong plastik yang berbeda. Oh, itu ada ya. Tugas lab menggunakan laboratorium. Yang di sini Rani, bukan yang menggunakan. Bukan yang mengisi yang tanda tangan. Tapi Rani. Rani kan yang observasinya Rani kan. Rani yang pengasih. Iya. Tapi Rani nanyo. Iya, nanya-nanya ke petugas itu kan. Oh, karena penanggung jawab juga benar sekali. Jadi setelah dilaksanakannya sosialisasi, terus setelah juga dilaksanakannya monitoring, apa hasilnya? Jadi bakar hari itu juga. Oh, dari petugas. Oke, ya. Jadi hari itulah ditangani ya Ran ya, jangan sampai ya takut karena kan biasa takut menular ya Ran ya. Oke, baik, terima kasih kepada Pak Muhammad Fajar Afif yang telah memberikan masukan sarannya. Rani, sebelum Pak tutup presentasi seminar untuk nama atas nama Rani, silakan Rani sampaikan ada yang mau disampaikan. Terima kasih kepada Bapak Umum
memuji atas saran dan masukannya. Terima kasih kepada Pak Ibuan, terima kasih kepada Pak Alhamdulillah. Semoga aktualisasi ini dapat terus berjalan optimal. Baik, terima kasih kepada Rani yang telah memaparkan laporan prestasinya. Semoga laporan kegiatan Rani ini nanti bisa berkontribusi demi kemajuan Puskesmas Tanjung Lengkayap ya. Terutama sekali mungkin pada saat akreditasi mungkin bisa menjadikan nilai plus ya dengan adanya kegiatan Rani ini. Tadi ada pesan juga dari Pak Imran bahwa ini akan terus, jangan sampai berhenti sampai di sini ya. Artinya Rani juga terus mencari inovasi, kira-kira mungkin kalau yang di sini Daha, mungkin dengan yang sampah-sampah yang lain, mungkin ada penanganan-penanganan juga tersendiri. Baik, demikian sebenarnya kita senama Rani. Terima kasih Pak Imran atas dukungannya, atas masukannya selama Rani melaksanakan apresiasi di masa habituasi. Terima kasih juga kepada Pak Muhammad Fajar Afif yang telah memberikan banyak masukan, mulai dari seminar rancangan RA sampai dengan seminar laporan ini. Demikian sebenarnya kita atas nama Rani dari Puskesmas Tanjung Lengkayap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali di Blan. Siap, Pak. Rani, satu lagi. Belum tahu ya. Rani. Yang belum tinggal Nabila dengan ayo mentor sama enggak ini? Iya, kita bergantung mentor lah. Ada yang mentor sama enggak? Beda-beda ya. Kamu bikin video semua? Tika. Ya udah kita langsung video ya. Yo. Ya, Desti. Bikin video kan? Bikin juga. Assalamualaikum Pak Adi, gimana Pak Adi? Ya lanjut Pak. Yang berikutnya siapa mentor siapa Pak Adi? Mentornya Nabila Ramadhani, Pak Juarsah. Nabila. Ya gimana Pak Adi? Mentornya Pak Nabila. Pak. Okay. Pak Juarsah. Pak Juarsah. Pak Juarsah. Nah, pesertanya Nabila. Juarsah mentor Pak Adi. Dari Nabila. Nabila. Ya, okay. Terima kasih Pak Adi. Ya karena mentor yang lainnya masih di room lain Pak. Oh gitu. Iya, terima kasih banyak Pak ya. Iya karena dia. Silakan Nabila. Pak Juarsa dari Dispora. Dispora kan Nabila. Dinas Pengendalian dan Pengelolaan. Terima kasih Madia. Terima kasih ya. Apa jabatannya sebagai apa? Verifikator keuangan. Oh, verifikator keuangan. Itu bukan fungsional tertentu ya? Hah? Verifikator bukan di BPKAT ya? Bisa di mana mana ya? Dia di sub keuangan. Kalau yang tahun kemarin yang BPKAT dari apa seluruh itu? Apa kan anak sebagai bukan tapi tempat kita kecamatan. Ya aku ngomong dong ya. Kamu yang itu lah. Iya. Di kelurahan ada loh. Mana aku nggak bisa sampai kan? Baik, selamat datang Pak Juarsa. Apakah suara kami bisa didengar? Ya, bisa. Ya. Bisa, Pak. Jelas, Pak. Ya. Baik, kita mulai. Telah hadir Nabila Ramadhani yang hari ini akan memaparkan laporan aktualisasinya. Okay. Nabila sudah siap? Okay. Nabila silakan dipaparkan laporan aktualisasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, langsung saja ya, silakan. Media sosialisasinya ya. Saran-saran itu ya. Di sini itu Hilang. Karena
Cukup. Baik, terima kasih kepada Nabila Ramadhani yang telah memaparkan laporan aktualisasinya. Kesempatan pertama kepada Rektor Pak Juarsa, dipersilakan Pak untuk memberikan tanggapannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, suaranya Pak. Jelas Pak. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama berkaitan dengan konsep digitalisasi tadi yang disampaikan oleh Nabila, staf kami di Dispora, memang ada beberapa kendala Pak untuk implementasinya. Salah satunya adalah yang pasti belum terbiasanya staf kami di yang sekarang di Dispora menggunakan aplikasi Google Set. Tapi kami pikir itu nanti bisa berjalannya waktu dengan Nabila bisa mengajak yang lain untuk lebih aktif lagi, karena kondisi sekarang masih manual semua Pak. Kadang-kadang kami di sekretariat dan juga pimpinan membutuhkan arsip yang sudah lama atau surat-surat dinas yang sudah 1 minggu atau 2 minggu yang lalu untuk ditindaklanjuti, kadang kesulitan dalam mencari dan menemukan. Nah, konsep ini digitalisasi yang digagas oleh Nabila ini kami harapkan nanti bisa membantu kami dalam melaksanakan tugas-tugas kami lebih mudah, efektif, efisien, dan terdokumentasi secara tidak mudah untuk mencarinya. Dan kami yakin nanti untuk menemukan satu surat saja kita tidak perlu menunggu orang. Misalnya kalau tidak ada setup ini, surat ini susah untuk mencarinya. Nah, dengan digitalisasi yang dikonsep oleh Nabila ini, insya Allah nanti semuanya bisa teratasi yang kesulitan itu. Insya Allah kami harapkan digitalisasi yang digagas oleh Nabila ini nanti bisa diimplementasikan secara efektif, efisien, dan membantu tugas pokok dan kerja kami di Dinas Pemuda dan Olahraga. Itu saja mungkin Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Juarsa. Selanjutnya kepada Pak Muhammad Fajar Afif selaku penguji, dipersilakan untuk memberikan saran-sarannya. Terima kasih Pak Alam. Salam kenal Pak Juarsa. Langsung kepada adik kita Nabila. Terkait dengan judul digitalisasi catatan. Ini yang digital, yang digitalkan itu analog atau berbeserta dengan suratnya. Jadi suratnya di scan, dimasukkan ke dalam Google Sheet, isi nomor langsung diupload surat.
tanggal, tanggal. Jadi kita jelas dulu, ini surat masuk keluar secara umum atau khusus keuangan? Khusus keuangan. Apa surat-surat apa saja yang di upload? Bayo, bayo ya, betul. Surat-surat itu bukan yang SPM, LS, itu juga ada upload juga enggak? Surat-surat umum saja. Di laptop Nabila. Ini bisa Pak, tinggal masuk ke emailnya baik. Kemarin email ke email siapa? Email Spora. Ya. Coba bisa enggak buka emailnya? Langsung ke sudah berapa surat yang masuk yang sudah scan? Ya, untuk baru sampel. Tapi sudah terlaksana. Coba di coba dari email aja, dari Google Sheet-nya dari awal sampai dengan akhir. Apa dari laptop kamu yang kalau tadi buka? Seperti mana? Ya, oke okay, coba. Laptop kamu udah dibuka belum? Sudah dibuka emailnya di laptop. Oke, okay, udah tinggal ini colokan biar ditanyakan di situ. Enggak usah colok, Pak. Tunjuk ke sini, tunjuk ini ya. Oh ya, atau ya tunjukkan baik dengan Pak Afif. Bapak tampilan sini kan, belum ada di lampiran. Screenshot-nya ada ya, tangkapan layarnya. Tangkapan layar email, di kamu lampirkan enggak? Halaman berapa? Halaman berapa? Aduh, sini nih, aplikasi sistem ini, Pak. Yang kosong tadi. Kosong, belum ada isinya ya. Kan ada linknya biasanya link apa link kan iya Google Drive nya kalau diklik langsung keluar surat biasanya dia ya ke sini ada link ya ini surat-surat umum saja Pak yang dari keuangan tidak sudah berapa persuratan yang sudah dicatat yang sudah di nomor dari Januari sekarang berarti dari awal tahun. Dengan bidang-bidang lain macam mana? Dengan bagian umum, dengan bidang-bidang yang lain, suratannya? Masih menang. Jadi pertama disitu di buku besar. Ya, nomornya sekian. Buku masih jadi baru diisi di Google Sheet gitu. Enggak, Pak. Kalau sudah masuk ke nomor suratnya gitu. Kalau sudah masuk kan ada nomor suratnya. Ya, berarti kan besar. Jadi buku besar. Di bagian kanan kan lebih besar ya, Pak. Ya, penomoran surat. Coba tunjukkan Nabila. Iya.
untuk senior ya Pak. Iya. Ada kliknya lah. Kalau diklik bisa muncul nggak ya? Bersiko. Iya. Belum berat ya Pak. Iya belum berat. Bersiko maksudnya. Bersiko. Oke, sudah selesai kayak baru. Itu aku buat untuk SK-nya, tapi nggak pelajari tentang amannya sebenarnya. Kita bagian. Harus sih kok. Cukup ya. Cukup ya. Baik, terima kasih kepada Pak Muhammad Fajar Afif yang telah memberikan saran-sarannya. Nabila, silakan disampaikan. Ada yang mau disampaikan sebelum saya tutup? Di sekolah baik. Terima kasih kepada Nabila yang telah memaparkan laporan organisasinya. Terima kasih juga kepada Pak Juarsa selaku mentor atas dukungannya sehingga Nabila ini bisa menyelesaikan kegiatan aktualisasi di masa habituasi kemarin. Terima kasih juga kepada Pak Muhammad Fajar Afif yang telah memberikan masukan mulai dari seminar RA kemarin, seminar rancangan aktualisasi sampai dengan seminar laporan aktualisasi ini. Demikian seminar kita atas nama Nabila Ramadhani dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kabupaten Bengkulu. Kami akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Lansa. Ya. Terima kasih Pak Juarsa. Nabila, semangat Nabila. Ya. Assalamualaikum. Dua lagi tinggal Desti dengan Dika. Desti dulu ya. Oh ya. Iya, dua. Oh iya, ada. Ya. Oke, Rani. Ini Desti apa Dika? Desti. Assalamualaikum. Ini jangan pakai persmaid, pakai per handout. Jadi satu lembar bisa berapa banyak materi? Bisa satu lembar itu bisa 4 slide. Assalamualaikum Bapak. Pak Adi. Tinggal satu. Selanjutnya mentor dari Desti. Desti. Ya siap. Ya satu lagi Pak ya. Ya makasih siap, Pak ya. Ya. Assalamualaikum. Mentor Edesti namanya Pak. Oh Ibu Elia ya. Oke Ibu Elia. Ibu Elia Evian. Oh ya. Ini. Oh iya, silakan ya. Oh, lahir tanggal 25. Desti. 23. 23 Desember. Informasi-informasi.
saran kami kemarin apa? Jadi pasiennya ditelepon kalau belum datang. Seperti dikabari SMS. Baik, Ibu Elia sudah bergabung. Gimana Bu Elia? Bisa didengar suara kami, Bu? Ya, Pak. Assalamualaikum. Bisa kedengaran, Pak? Kedengaran, Pak? Oh ya, betul. Ya, jelas. Baik, kita mulai. Terima kasih Bu Elia Fianti SKM atas kehadirannya, atas waktunya. Terima kasih juga kepada Pak Afif atas kehadiran waktunya sebagai penguji pada hari ini. Telah hadir Desti Natalia peserta pelatihan dasar CPNS golongan 2 dari RSUD Pusutowo Surabaya, Batu Raja. Oke, silakan Desti dipaparkan laporan aktualisasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Desti tidak terdengar, Desti. Halo, Desti tidak terdengar, Desti. Ya, langsung saja kegiatannya. Tidak terdengar, halo. Desti, suaranya kurang kuat. Tolong dibuka mute-nya, Desti. Yang di Zoom-nya. Kesian ke mentor. Tidak bisa nengok deh. Dia kan di situ slide show. Serta sosialisasi. Yang dalam melaksanakan diskusi dengan tugas mengelola. Dan escape. Di stop shares. Yang itu merah, tekan yang merah. Sekarang ulang lagi. Ulang lagi. Mana tadi? Nah itu. Nah, ya. Baru. Ke bawah baik, enggak usah pakai slide show. Langsung pilih yang bawah, slide mana. Enggak jingoknya. Pilih mana tadi? Kegiatan 4 kalau enggak salah. Izin Pak Coach. Suara Desti tidak terdengar, Pak. Masih di mute, Pak. Izin Bapak Coach. Yang keempat adalah penerapan media tertulis. Dengan tahapan yaitu melakukan pengisian pada media tertulis secara formal dan maupun presentasi muncul dari pengumuman hasil laboratorium yang telah diisi. Selanjutnya adalah menyampaikan kepada mahasiswa tentang evaluasi waktu pengambilan hasil laboratorium.
Izin Bapak Coach, izin Pak. Izin Pak. Halo. Dokumentasi kegiatan yang keempat. Izin Pak. Coach Aril. Kegiatan yang kelima, melakukan evaluasi dan pelaporan hasil. Nah, ada pembahasannya yaitu pembahasannya kepuasan pasien. Ini adalah form dasarnya kepuasan pasien. Dan selanjutnya memberikan nanti kepuasan yang sebelum dan sudah adanya kegiatan pada pasien. Ini adalah contoh yang kepuasan pasien yang telah diisi. Lalu menganalisis data hasil penilaian kepuasan pasien. Serta membuat testimoni pada member, rekan kerja, dan pada pasien. Oh, pantas tak dengar ya. Ya, apa langsung aja. Mentornya tak dengar ya. Ya, lanjut aja langsung. Bingung. Rapor. Ini adalah hasil rekapitulasi dari fungsi angket pasien. Di mana pada sebelum penerapan pada sangat positif kepada jumlah kubah, setelah penerapan pasien mengisi pada form sangat puas dengan 3. Ini adalah laboratorium di mana sebelum penerapan banyak pasien yang mengisi di laboratorium, setelah penerapan banyak pasien yang meninggalkan laboratorium kembali lagi ke laboratorium untuk mengambil hasil laboratorium sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan. Ini adalah bukti pengambilan laboratorium di mana sebelum penerapan hanya ada buku pengambilan hasil laboratorium dan di sini hanya tertulis nama pasien serta jaminan dan petugas yang menyerahkan hasil tersebut. Lalu setelah penerapan lebih jelas ada identitas pasiennya, ada buku WA, tanggal jam pengambilan sampel, petugas yang mengambil sampel, serta janji hasil hasil pemeriksaan, kemudian hasil laboratorium, serta yang menyerahkan dan pasien atau keluarga yang menerima hasil tersebut. Oke, cukup saja, Nam. Desti. Ya. Baik, terima kasih kepada Desti yang telah memaparkan laporan apresiasinya. Selanjutnya kepada Ibu Ida, tentu dipersilakan Ibu untuk memberikan tanggapan terhadap laporan apresiasi ini. Silakan Ibu. Ya. Terima kasih Pak Kut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal Pak Aril dan Pak Fajar Afif. Terserang saja dari awal kami tidak dengar apa yang disampaikan oleh Desti karena suaranya di mute Pak. Iya. Jadi sudah di akhir-akhir baru diaktifkan suaranya. Jadi saya hanya mengingat-ingat pada saat Desti selalu konsultasi ke saya. Jadi terus terang saja yang dipaparkan tadi saya tidak dengar sama sekali. Ya. Tapi saya mengingat setiap momen yang selalu Desti lakukan, Pak. Ya. Untuk kegiatan atau judul yang diangkat oleh Desti, itu adalah optimalisasi informasi ya, Pak. Terus terang saja, Pak. Sebelum adanya kegiatan ini, di rumah sakit kami memang waktu tunggu untuk pasien laboratorium yang dari rawat jalan, itu memang tidak ada ketetapan, Pak. Tidak ada waktu tunggu yang pasti. Jadi memang pasien itu menumpuk untuk mengambil hasil labor mereka. Dengan judul yang diangkat oleh ST ini dan atas saran dari coach, kami terima kasih sekali Desti telah mengambil judul ini. Dari 2 bulan ini, Pak, waktu tunggu di laboratorium sudah sangat tertib, Pak. Jadi setiap pasien yang datang itu sudah dilakukan identifikasi pasien dengan lebih akurat, ada nama, ada nomor rekam medis, dan ada BIN-nya, Pak, itu. Kemudian untuk waktu tunggunya itu sudah kami sampaikan ke pasien bahwa Bapak atau Ibu bisa datang lagi ke rumah sakit pada jam sekian. Jadi pasien tidak menumpuk lagi, Pak. Menumpuk. Iya, tidak menumpuk lagi. Dan Desti ini termasuk yang sangat aktif untuk masalah konsultasi, Pak. Hampir setiap minggu dia datang berkonsultasi ke saya, tapi saya selalu jelaskan
tidak hanya ke saya tapi ke coach juga. Ya, betul. Ini mungkin baru melahirkan, Pak. Jadi belum 40 hari. Selamat Desti untuk mendapatkan putra kembali. Mohon saran dari coach dan masukan dari penguji Pak Fajar Rafib untuk apa yang disampaikan oleh Desti. Kami mendukung apa yang dilakukan oleh Desti dan terus terang saja sangat bermanfaat untuk rumah sakit, terutama di bagian di bagian penunggu untuk hasil laboratorium di Rawajalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Elia atas dukungannya. Selanjutnya kepada Pak Muhammad Fajar Hafib selaku pemuji, dipersilakan untuk memberikan masukan. Terima kasih Pak Alam. Salam kenal Ibu Elia sebagai mentor. Langsung kepada adik kita Desti Natalia Sari. Nah, saran kemarin itu, Pak, Kupo tadi. Saran-saran dari Pak Hafib. Ini nomor WA. Halo. Itu baik. SPO sudah dibuat. Sudah dong, tapi sudah dilampirkan. Itu pernah tidak menghubungi pasien? Pak, sudah selesai. Boleh terlontar hasil. Maksud saya kemarin gini, kalau seandainya baru selesai, mungkin lebih cepat ya, Pak. Sudah selesai. Silakan diambil, gitu lah. Ya, kalau gitu itu jangan kita yang buat, tapi by system. System, mungkin ke depannya kan panjang. Tapi ini sudah bagus. Sudah silakan sudah catat maupun untuk mengantisipasi. Itu paling lama berapa jam? Paling lama hasilnya keluar tuh 90 menit paling lama. Kemarin ada testimoni ya dari kawan-kawan. Jadi sosialisasi. Fotonya? Terhadir. Yang menjadi narasumber siapa? Apa materi yang disampaikan? Coba sekarang sosialisasi. Anggap kami peserta sama Pak Alam. Coba. Coba berdiri, sosialisasi berdiri. Coba gimana? Ada kita ini semua tenaga lapornya. Coba gimana? Saya mau kertasnya gimana? Kertas ini formnya tadi halaman berapa? Formnya tadi Desti itu setelah mengikuti apa sosialisasi apa yang perubahan yang dirasakan? Karena sudah tahu jadwal pengambilannya ya. Jadi yang ada kerjaan lain pulang dulu atau? Ya.
Oh. Oh gitu, karena dia bosan nunggu tadi kali kan, ya nunggu sejam. Nunggu sejam belum keluar ya, tanya lagi gitu ya, ya. Ini di kegiatan keempat melakukan pengisian pada media tertulis. Itu, oke. Pengisian. Pasien mengisi angket itu. Sebelum dilaksanakan. Data namanya ada. Ngerti. Ini membuat angket kuasa pasien. Berapa, Pak? 90. Ini apa, Pak? Biasanya pasien anak-anak yang MS yang ginjal. Oh. Sering juga periksa kolesterol. Jadi di kasus tadi ada apa? Sebelum dan sesudah. Iya. Jadi sebelum itu kita lagi dilaksanakan juga. Iya, Pak. Dia kan datang nih. Pasien itu kan sudah sering. Misalnya hari. Hari ini kan sudah sering melakukan pemeriksaan juga. Hari ini benar nih. Contoh, misalnya namanya Rani, Pak. Cerita ini fiktif lah, Kak. Kita sudah tahu, Pak, ya. Hari ini sering melakukan pemeriksaan di Jepang. Jadi kan tanya, Bu, gimana sebelum dan penerapan dari pasien ini tadi. Oh, jadi kamu bisa tahu pasien ini sudah pernah ke labor gitu. Bukan pasien yang baru, bukan? Oh, saya namanya Rani ya. Gimana? Manfaatnya untuk organisasi apa? Ya. Kalau dikaitkan dengan agenda tiga, sebab ini banyak kelainan kan, yeah. Peran sertanya, kewajibannya. Supaya pelayanan Sebelum ya. Oh gitu. Cukup parah. Ya. Baik. Demikian. Terima kasih Pak Pip atas masukannya. Silakan Rani sampaikan. Oh Desti, sorry. Ingat Rani, gara-gara contoh Rani itu. Rani. Iya. Silakan Desti di, yang mau disampaikan. Baik, demikian seminar kita atas nama Desti Natalia Sari. Terima kasih Bu Elia atas kehadirannya, atas dukungannya. Terima kasih juga kepada Pak Muhammad Fajar Afif atas saran-saran dan masukannya. Dan Kak Desti, ya kita tunggu saja nanti hasilnya gimana Desti ya. Mudah-mudahan akan memberikan hasil yang terbaik. Demikian seminar kita atas nama Desti Natalia Sari. Kamairi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kus, Pak Aril, dan terima kasih Pak Fajar Afif. Usul lagi. Oh, ya, silakan. Ya. Ayo Dika, siap-siap Dika. Ya, gak apa-apa. Ininya yang belum. Dika.
Ya cepat karena sudah siang, jadi cepat kegiatan saja. Ya. Oke, dah. Izin Pak Ariel. Ya, Pak Adi, gimana Pak Adi? Satu lagi Pak ya. Iya, satu lagi Ibu Sari Pusparini. Iya, mentornya Dika ya. Iya, Dika. Dika Petriani, oke. Dika Petriani, Pak, ya. Ibu Sari Pusparini. Cuma satu. Seri ya. Ibu Sari, assalamualaikum Bu Sari. Waalaikumsalam Pak. Suara kami dengar Bu ya? Terdengar jelas Pak. Iya. Mohon maaf Bu, kita menunggu sebentar Pak Muhammad Fajar Afif lagi ke. Iya, siap. Baik, akhirnya kamu besar. Oh ya, ya. Baik, kita mulai. Yang kami hormati Sari Pusparini selaku mentor. Terima kasih Bu Sari Pusparini atas kehadiran, atas waktunya. Yang kami memandu Pak Muhammad Fajar Habib selaku penguji pada hari ini. Dan yang kami banggakan peserta pelatihan presensi PNS golongan 2 atas nama Dika Fitriani yang hari ini akan memaparkan laporan kualifikasinya. Oke, Dika, silakan dipaparkan laporan kualifikasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk aja di biar muncul di sini layarnya. Nah, biar wajahnya kelihatan. Nah, gitu. Ya. 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 Oke, silakan.
Tidak, suaranya. Suaranya kecil, Dika. Tidak, suaranya. Suaranya dikecilkan, musiknya dikecilkan. Jujuk. Volume ya. Tapi kok di sini tidak muncul ya, di tayangan sini? Ya, Pak Efe. Iya. Nanti Ibu ininya tidak bisa dia. Mentornya tidak bisa nonton. Ya. Iya. Jangan di apa? Yang di itu di stop share screen. Iya. Di stop lo. Nah. Nah. Iya baru kelihatan. Hmm? Muncul muncul. Oke. Okay. Oke. Okay. Silakan langsung. Play lagi. Panduo sekarang. Ya, ceritakan. Nah, Panduo di stop dulu tadi berarti. Cepat dia ini. Berapa menit ini? Wow, semua. Sama kok cerita Dika apa ini mas? Ngomong lah cerita lah. Ngomong, kami dengar. Ya, hati kok lah sekarang. Iya. Ini yang kepastian ya edukasi. Ngomong ya, dia yang menyebutkan jawabannya di kan Indonesia gitu. Apa tadi Dika dispepsia? Oh, sakit baru mau makan lantar. Oh, itu jangan-jangan dispepsia kan? Tidak kronis hati itu. Dispepsia. Apa? Yang mah parah itu hurt apa benar? Apa mah istilahnya kalau mah kronis itu? Ger, GGRT, Pak. Hurt apa? Itu sisanya apa? Foto-foto. Coba, mana itu kategorisasinya? Sosialisasi. Apa itu? Oh, keluarga pasiennya. Mau kok keluarga pasien dikumpul satu tempat. Oh. Nah, iya. Dia udah gerak ninggal tuh pasiennya. Itu dikasih kuesioner. Jadi yang ngisi post test dan pre test itu pasiennya atau keluarganya juga? Sudah ada, Pak. Paman. Yang masukkan yang tidak
Yang lawannya ada di lampiran ya? Ada di halaman berapa? Ada dua. Oh, itu hasil kuesioner, bukan rekapnya ada? Rekapnya ada. Oh, itu. Rekapnya ada. Oke, langsung nanya ya. Belum waktunya. Mencuri start itu. Oke, baik. Terima kasih Dika yang telah memaparkan laporan aktualisasinya. Selanjutnya kepada Ibu Sari selaku mentor, dipersilakan Ibu untuk memberikan tanggapan terhadap laporan aktualisasi Dika Fitriani. Silakan Ibu. Terima kasih Pak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti yang sudah disampaikan oleh Saudari Dika tadi, bahwa dispepsi itu kalau bahasa awam dispepsi ini bisa jadi dia berdiri sendiri penyakitnya, bisa juga merupakan gejala dari penyakit lain. Kadang dispepsi dikira dispepsi ternyata ada masalah dengan penyakit jantung penyakit yang lain. Gejala ya, awalnya itu Bu ya. Ya, bisa jadi dia menyertai penyakit lain itu, gejala dari penyakit lain. Kemudian juga kalau yang sudah parah itu yang dikenal dengan GERD, GERD. Nah, itu oh, GERD yang tadi kata Pak ya, Pak Afif tadi ya yang dikatakan Pak. Jadi kalau kondisi asam lambungnya GERD itu naik ke atas ke saluran pernapasan, seringkali dia batuk kering. Nah, seperti itu. Oh, kalau gitu. Dia iya, kalau dia masuk ke saluran pernapasan asam lambungnya bisa jadi dia menjadi pneumonia. Nah, seperti itu, Pak. Jadi tidak dianggap ringan penyakit dispepsi ini sebenarnya. Makanya pasien perlu tahu, Bu, ya. Iya, benar. Terus, mengapa diangkat oleh saudari Dika kasus pencegahan kekambuhan dispepsi ini? Karena 10 penyakit terbanyak di ruangan Dika itu yang pertamanya itu dispepsi ini. Kasus kalau, kalau pasien menggunakan BPJS, kalau menggunakan BPJS, dia kambuh lagi, belum satu minggu sudah masuk lagi, itu akan merugikan rumah sakit, Pak. Nggak bisa diklaim itu. Oh. Ya, karena dia biayanya include. Sama, jadi kasus pertama dirawat dengan kedua kasus yang sama, nggak ditanggung BPJS. BPJS lagi. Ya, makanya perlu penyuluhan kepada pasien bagaimana jangan sampai kambuh. Jangan sampai baru pulang dua hari, masuk lagi. Iya, benar. Karena dispepsi itu kan utama penyebabnya pencetusnya itu psikologis sebenarnya. Kalau dia banyak pikiran, stres, cemas, berlebihan, itu akan kambuh lagi. Percuma kita kalau penyuluhannya nggak sampai ke sana. Tapi Dika ini penyuluhnya sampai ke situ kan Bu ya, sampai ke. Iya, yang penting dikasih tahu bahwa perlu mengelola stres, perlu mengelola makanan yang dapat mencetuskan terjadinya kambuh. Seperti itu supaya angka kejadian penyakit dispepsi itu nggak terus-terusan nomor satu. Bisa menurun. Iya, nggak terus-terusan merugikan rumah sakit kita begitu maksudnya. Iya. Nah, jadi kegiatan Dika ini sangat bermanfaat bagi kami. Jadi kami dari bidang keperawatan sangat mendukung apa yang dilakukan oleh saudari Dika. Demikian yang dapat saya sampaikan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Sari. Terima kasih, Bu Sari, penjelasannya dan juga dukungannya. Artinya memang apa yang Dika lakukan ini memang saat ini memang sedang dibutuhkan di pihak rumah sakit, Bu. Sedang dibutuhkan. Ya. Baik. Selanjutnya kepada Pak Muhammad Fajar Afif selaku penguji, dipersilakan, Pak, untuk memberikan saran-sarannya. Tujuan, dampak, dan manfaat. Dua hari ya. BPJS ya. Tidak bisa diklaim deh. Ya. Organisasi.
masyarakat awam itu maunya kalau BPJS itu biaya untuk rumah sakit. Berapa pasien yang sudah? Kalau pasiennya itu 9 orang, sisanya 2, jadi ada 20 peserta yang diisi. Pasien. Yang pasien. Pertanyaan. Lembar pretest. Cuma 5 soal, cuma 5 pertanyaan. Apa berisi pertanyaan? Yang pertama. Lampiran, dilampir ke dalam. Manajemen ASN yang tadi ya, peran sebagai pelayan publiknya itu ya, karena ada 3 peran. Memanfaatkan teknologi, ya. Baik. Terima kasih kepada Pak Muhammad Fajar Afif yang telah memberikan masukannya. Silakan Dika, ada yang mau disampaikan sebelum Pak tutup? Terima kasih kepada
membantu saya dalam menyelesaikan tugas saya. Ya, terima kasih juga kepada Dika yang telah memaparkan tadi, memaparkan laporannya sudah jelas. Kepada Ibu Sari Pusparini, terima kasih atas dukungannya pada saat pelaksanaan Dika melaksanakan akreditasinya sehingga dia bisa menyelesaikan laporan. Kemudian kepada Pak Muhammad Fajar Afif atas masukan-masukannya dimulai dari kemarin waktu saat seminar rancangan, seminar RA sampai dengan seminar laporan akhir ini. Demikian seminar kita atas nama Dika Fitriani dari Rumah Sakit Ibnu Sutowo. Ya, mudah-mudahan Rumah Sakit Ibnu Sutowo nanti bisa lebih maju lagi. Katanya mau akreditasi, mendapatkan hasil yang terbaik di akreditasi nanti ya. Iya. Demikian kami akhiri, bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau sudah selesai kita foto sama Pak Afif. Siapa? Udah kumpul kalau belum nih? Nah. Alkindi mana? Siapa? Ada ya? Oh, enggak, dia tadi izin bernyanyi. Jadi aku ngapa enggak sekalian bersiul? Biasanya kalau bernyanyi itu langsung bersiul kan? Pak, aneh juga kok bisa bernyanyi tanpa bersiul. Aduh, tapi dia cuma ini, cuma sehari. Karena belajarnya per agenda dia, bukan per mata pelajaran. Kalau blended, kalau klasikal ya, pelajaran. Jadi ya per agenda. Assalamualaikum, Pak Ariel. Ada, ketangkasan. Yang disuruh masuk kolam suci itu. Ganti outbound kan, kalau ada outbound kan. Izin Pak, sudah habis Pak ya? Ya, gimana Pak Adi? Kita sudah selesai Pak Adi ya? Sudah selesai semua Pak ya? Ya, oke. Okay, okay. Ya. Terima kasih banyak Pak Adi, bantuannya Pak Adi. Ya, sama-sama Pak, kami juga. Ya. Salam buat kawan-kawan di BKPSDM Oku. Sukses ya, selalu. Oke. Okay. Terima kasih Pak. Kami izin lift Pak Adi. Oke, okay, Pak. Oke. Okay. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.